Baik teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memberikan komentar dengan waktu di kolom komentar YouTube. Ini lumayan cara berkomentar yang keren ya teman-teman. Untuk langkah-langkahnya, simak terus. Baik teman-teman, langsung saja di sini saya akan masuk dulu ke akun YouTube-nya, ke YouTube dulu ya. Saya ketikkan YouTube. Silahkan teman-teman terlebih dahulu untuk login dulu ke akun YouTube-nya. Baik, selanjutnya kita di sini saya semisal mencontohkan dengan akun saya dan saya akan memberikan komentar di video saya ya, untuk sebagai contoh saja ya teman-teman. Saya akan masuk dulu ke, saya akan cari Bayu Tutor ya. Baik teman-teman, semisal saya akan berkomentar ini yang baru diupload ya, saya klik saja. Oke teman-teman, nah di sini semisal saya akan memberikan memberikan waktu dalam komentar di YouTube ya. Caranya gimana? Simak terus. Jadi teman-teman untuk memberikan waktu di dalam komentar ini, kita harus menambahkan waktu di kolom komentarnya ya. Caranya gimana? Semisal saya di sini akan memberikan komentar, misalnya di sini sangat bermanfaat gitu. Ya, sangat bermanfaat ya. Nah, untuk memberikan komentar waktunya yaitu kita ketikkan saja di sini waktunya. Saya lihat dulu di sini waktunya 9 menit lebih 38 detik. Berarti kita jangan melebihi ini ya. Semisal saya akan berkomentar di waktu 2 menit lebih 25 menit. Caranya gimana? Kita ketikkan saja 2 menit tambahkan titik 2 ya teman-teman, titik 2 terus lebih 25 menit. Oke, kita coba akan send saja. Baik teman-teman, hasilnya seperti ini. Jadi si format waktu yang kita ketikkan berwarna hijau dan ini bisa kita track ya teman-teman. Kita akan coba klik di sini. Nah, otomatis dia pindah ke waktu 2 menit lebih 25 detik ya. Nah, itu teman-teman, saya akan mencoba mengimplementasikan, akan membuat komentar di apa, di channel orang lain ya. Saya akan coba masuk ke trending sini. Oke, di sini yang trending di ini ada beberapa ya, 5 besar ke atas nih. Saya akan coba yang Raffi Ahmad yang ini ya, atau saya ini apa ini, kita akan coba martabak tahu di rumah Raffi. Oh keren nih, saya akan mencoba berkomentar di yang paling trending ya, di urutan nomor 1 nih, tentang Raffi Ahmad nih. Siwon cobain peyeknya martabak tahu di rumah Raffi, ini tentang Raffi Ahmad ya. Saya akan klik saja. Baik, di sini saya akan mencoba memberikan komentar dengan menambahkan waktu ya di kolom komentarnya. Di sini semisal contoh ini yang paling trending ya, tentang Raffi Ahmad, yaitu tentang nyobain Siwon. Saya akan mencoba berkomentar, saya tuliskan di sini misalkan, wow, bikin rubber. Saya tambahkan waktunya di sini ya, semisal di menit 3 lebih 25 detik kita kasih titik 2
terus 25 detik ya. Oke, kita klik send. Oke teman-teman, maka hasilnya seperti ini. Wow, bikin lapar. Jadi kalau kita diklik yang si menit ini ya, maka si videonya akan pindah ke detik, ke menit, 3 menit lebih 25 detik. Kita akan coba klik. Oke, ini lagi iklan dulu ya. Oke, kita skip. Oke teman-teman, kita akan klik ya. Klik waktunya, maka dia pindah ya ke menit 3 menit lebih 25 detik karena yang semenitnya barusan sudah ke play. Oke teman-teman, silahkan coba sendiri, silahkan eksekusi sendiri. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Itulah cara menambahkan waktu di kolom komentar YouTube. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Tinggal tekan saja tombol yang ada di tengah ini. Dan di sini ada 2 video, mungkin itu bisa juga berguna untuk teman-teman. Silahkan kunjungi saja. Dan bila dirasa video ini sangat bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.